Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ohayou gozaimasu, genki desu ka? Semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Bersama Budi Hand TV di sini. Hari ini kita akan double trip, yaitu adventure dan camping. Kita akan explore ke lembah purba Suspension Bridge Sukabumi. Dan pulangnya kita akan camping ke Joglo, Japa Neglasari Bogor. Langsung saja yuk, ikutin keseruan trip kita kali ini ya. Seperti biasa ya teman-teman, kita pakai Google Map dulu. Supaya bisa mengukur waktu dan pastinya nggak nyasar ya. Setelah keluar GT Sentul Barat, kita ambil arah Ciawi ya. Sedikit cerita tentang lembah purba Suspension Bridge. Tempat ini sering disebut jembatan gantung Situ Gunung. Merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan ini berada di Taman Wisata Alam Situ Gunung dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Sukabumi. Oh iya, kita saat ini berada di tol arah Sukabumi ya. Di sebelah kanan kita ini adalah Gunung Salak ya teman-teman.
Kita masih lanjut sampai nanti keluar GT Cigombong. Tuh, keren kan teman-teman? Jalannya view Gunung Salak. Kalau view-nya kayak gini, lama di tol juga nggak apa-apa ya. Masya Allah, luar biasa. Dari sini kita ambil arah kiri ya teman-teman. Kalau yang ke arah kanan menuju Joglo Japa Neglasari. Saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Sukabumi ya. Di pertigaan depan kita ambil belok kiri arah Cisaat. Sudah ada rambu-rambunya ya, jadi mudah untuk ditemukan. Dari sini kita sudah tinggal lurus saja ya teman-teman. Jalannya sudah mulai menanjak nih, dan banyak lubangnya. Wah, gapuranya patung macan sang penjaga Prabu Siliwangi. Pasti paham nih, untuk yang tahu kisah Prabu Siliwangi. Jalannya masih nanjak terus ya teman-teman. Udaranya sejuk, sudah mulai terasa. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai ya teman-teman. Kita registrasi dulu ya, bayar di loket pas pintu gerbang. Ke arah sini sebenarnya menuju danau, tapi kita kali ini hanya parkir saja. Lama perjalanan dari GT Sentul Barat sampai sini 3 jam.
Sekarang kita akan menuju jembatan gantungnya ya. Nah, ada musholanya nih. Jadi bisa sholat dulu sebelum ekspedisi dimulai. Di sini kita diwajibkan untuk memilih jalur wisatanya. Ada miniatur lokasinya ya teman-teman. Ada dua jalur atau rute ekspedisi, jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau melewati jembatan terpanjang, harga Rp100.000 per orang. Dapat fasilitas kopi break, antar jemput, dan keranjang sultan. Jalur merah, harga Rp50.000 per orang, jalan kaki, pulang pergi. Melewati jembatan yang kedua, yang lebih pendek, tidak ada antar jemput. Yuk antri bayar tiketnya. Biar cepat, kita minta bantu security saja. Kita dapat gelang tiket nih ya, teman-teman. Harus dipakai selama berada di lokasi taman wisata ini. Dan saat masuk jembatannya, nanti dipakai untuk scan barcode-nya. Ini resto, tempat untuk coffee break dan ruang tunggu. Menuju Lembah Purba Suspension Bridge. Dari sini, kita menuju antrian sesuai jalur yang tadi kita pesan. Ini adalah monitor kapasitas jumlah orang yang diperbolehkan. Hanya 90 orang saja yang boleh di atas jembatan secara bersamaan. Jadi aman ya teman-teman, karena terpantau. Ini adalah peraturan dan tata tertib selama berwisata. Di sini ada 3 jembatan ya teman-teman. Jembatan pertama 420 meter, tinggi 161 meter, lebar 1,8 meter, kapasitas 90 orang. Jembatan kedua panjang 250 meter, tinggi 150 meter, lebar 1,8 meter, kapasitas 40 orang. Jembatan ketiga adalah jembatan merah yang panjangnya sekitar 200 meter. Luas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini adalah 24.270,7
1,80 hektar yang berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Jembatan gantung ini dinobatkan sebagai jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Hutan di sini ditetapkan sebagai cagar biosfer Cibodas oleh UNESCO tahun 1977. Bangganya ya kita. Saat memasuki jembatan ini, kita diwajibkan memakai sabuk pengaman. Yang dikaitkan ke tali besi yang membentang di sisi sepanjang jembatan. Makin ke tengah, makin sedap nih. Kena guncangan dari gerakan kita dan angin. Saya sarankan untuk yang takut ketinggian dan kelainan jantung, jangan coba-coba ya. Tips saat di atas jembatan adalah jangan melihat ke bawah. Tetap fokus ke depan dan memandang ke atas saja. Ini adalah sabuk pengamannya ya. Thank you.
Kita sudah sampai di Resto Lembah Purba ya. Ada musola dan toiletnya. Di sini kita bertemu dengan keluarga Ibu Dian dari Jogja. Hai Ibu, salam kenal dari Budi Hand TV. Semoga sehat selalu ya. Menjalin persaudaraan tidak harus bersyarat persamaan darah, iya kan? Restonya nyaman dan ada gamelannya juga. Isi ya, Pak. Sepanjang jalan, kita disuguhkan musik-musik tradisional dari seniman setempat. Jalan ini menuju ke air terjun Curug Sawer ya. Tapi kita tidak akan tampilkan di sini ya. Khusus vlog air terjun Curug Sawer nanti ada di video terpisah. Wah, di tengah hutan ini ada glampingnya ya teman-teman. Kebayang kalau malam kayak apa ya? Ini juga saudara yang kita temukan di sini. Kita sampai di rest area ya teman-teman. Luar biasa, di dalam hutan ada food court. Tempat bersantai melepas lelah setelah jelajah hutan. Ada tempat makan, kolam, musola, toilet, lengkap deh. Ada penjual souvenir juga loh. Benar-benar.
Di sini kita akan rehat untuk sholat dan makan dulu ya teman-teman. Nah, ini dia jembatan merah, jembatan ketiga di area ini. Kembali memakai sabuk pengaman ya. Jembatan ini paling pendek ya, sekitar 210 meteran. Tapi tetap saja guncangannya mantap. Di ujung jembatan ini ada lokasi penjemputan kita. Dan kita akan kembali lagi ke titik awal pemberangkatan. Demikian kisah ekspedisi kita di Lembah Purba Suspension Bridge ya. Teman-teman, maaf ya, Explore Suspension Bridge-nya nggak maksimal. Tadi drone kami jatuh karena hilang sinyal. Alhamdulillah ditemukan oleh petugas rimba di sini. Terima kasih ya kawan-kawan. Usai sudah adventure kita hari ini ya. Salam sehat dari kami dan semoga bermanfaat. Ikutin terus keseruan cerita-cerita kami di channel Budi Hand TV.